Jumat tanggal 4 November tahun 2022, pada sore hari ini, di bawah cuaca yang agak mendung, seluruh aparatur pengadilan agama Nanga Bulik sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan rutin apel sore yang dilaksanakan di halaman pengadilan agama Nanga Bulik. Pada kegiatan kali ini, panitera pengadilan agama Nanga Bulik yakni Bapak Toyib, SHI, MH bertindak sebagai pembina apel. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh aparatur pengadilan agama Nanga Bulik atas kerja maksimal yang telah dilakukan selama seminggu kebelakang. Hal terakhir yang beliau sampaikan dalam apel sore ini bahwa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan kondisi tubuh dalam wabah pandemi COVID-19 ini, dan beliau mengucapkan selamat berakhir pekan dan manfaatkanlah waktu akhir pekan ini dengan hal-hal yang positif.